my channel. So in this video aku mau bikin makeup tutorial lagi setelah aku lama nggak bikin makeup tutorial. Akhir-akhir ini aku cuma bikin makeup challenge gitu aja. Terus aku balik lagi dengan makeup tutorial. Dan makeup tutorial kali ini adalah Valentine makeup look, karena kan sekarang ini lagi deket-deket sama Valentine. Buat kalian yang sedang nonton sekarang, mungkin kalian lagi couple, lagi deket atau lagi gebetan, kalian bisa banget nggak recreate makeup ini. Makeup ini tuh benar-benar simple banget, cocok untuk pemula juga. Terus dan yang penting anti mahal. Tapi seperti biasa, sebelum kalian nonton, pencet dulu like, comment, share dan subscribe. Buat kalian yang mau subscribe, yuk buruan subscribe, karena subscribe itu benar-benar gratis, enggak ada biaya apapun. So, let's get started. Okay, guys, jadi aku mau ngejepit rambut aku dulu supaya enggak ke depan-depan gitu. Ini sebelumnya aku udah pakai toner. Jadi tinggal pakai moisturizer aja. Di sini aku langsung aja pakai moisturizer. Oke, setelah aku pakai moisturizer, aku mau pakai foundation. Terus di sini aku nggak berani pakai beauty blender. Oke, setelah aku pakai foundation, aku langsung aja mau pakai concealer untuk nutupi dosa-dosa di muka aku. Terus aku nggak berani pakai beauty blender yang tadi. Oke, setelah semua terblend dengan baik, aku mau pakai bedak. Untuk bedak ini, guys, kalian bisa pakai yang Tweed Cake lagi atau pakai yang biasa aja, karena di Valentine itu kan hari spesial kalian sama pasangan kalian. Jadi kalian boleh banget kalau mau lebih ngecover muka kalian, atau juga bisa kalian pengen ya foundation sama concealer ini udah cukup. Aku mau ngasih extra cover di under eye aku. Setelah ke bedak, aku mau ngekontur muka aku. Tujuan kalian ngekontur ini supaya muka kalian lebih tegas pada saat malam Valentine nanti. Dan jangan lupa juga untuk ngekontur di bagian hidung. Terus aku untuk bagian hidung ini aku highlight dulu pakai highlighter pixie sama highlight and contour ini. Kan ini nggak terlalu blending ya, jadi aku pakai aja di seluruh hidung aku untuk mempertegas supaya kelihatan mancung banget ya, pakai banget. Untuk selanjutnya aku beralih ke blush. Jadi untuk blush kalian pakai warna yang pink aja ya, guys. Kalau mau warna ke coral gitu boleh sih, tapi kan Valentine itu lebih identik dengan pink. Terus kayak dari apa, apple of my cheek nih, aku giniin sampai ke atas, sampai ke deket mata. Terus lewatin ke hidung supaya agak lucu gitu. Terus aku langsung beralih ke highlighter. Highlighternya kali ini gak apa-apa blending, karena kan dinner itu malam ya. Jadi supaya pantulan-pantulan cahayanya itu bagus di muka kalian. Terus aku kayak, ini kan aku pakai fan brush, jadi aku kayak ke semua pipi gitu, sisa-sisanya aja sih, supaya extra blending gitu. Terus biar tadi hidung aku udah dikasih highlight, aku masih kasih highlight lagi yang lebih blending, tapi aku kibas-kibasin gini di ujung, di tengah. Sisa produknya digunakan untuk menyambung. Dan di cupid's bow. Oke, highlighter yang super blending is done. Terus aku mau langsung beralih ke pensil alis. Untuk alis kali ini kalian lebih tebelin dikit aja guys, jangan banyak-banyak, karena kan malam supaya kelihatan gitu. Terus aku sikat. Nah, untuk ngerapiin alis kamu, kamu pakai concealer yang tadi supaya hasil alisnya tuh lebih tegas dan lebih rapi lagi. Oke, setelah pakai pensil alis, kalian pakai eyebrow mascara supaya biarpun alis kalian terlihat tegas, terlihat jelas banget,
tapi masih kelihatan rambut-rambutnya gitu, jadi kelihatan natural. Oke, alis sebelah kanan is done, aku mau lanjutin ke sebelah kiri. Oke, alis aku kedua-duanya sudah, terus sekarang aku mau pakai bedak tabur di kelopak mata aku. Karena kan tadi udah kena concealer, kena foundation, jadi supaya lebih gampang di blend aku kasih bedak tabur. Oke, setelah bedak tabur aku mau pakai eyeshadow warna pink. Aku pakai yang warna shimmer. Ini aku pakai di crease aku. Kalian bisa pakai eyeshadow pink mereka apa aja ya, guys. Setelah pakai warna pink, aku mau timpa warna merah sedikit aja supaya pinknya lebih gelap lagi. Tapi di bagian ujung crease aja. Setelah aku pakai warna merah di ujung crease aku, terus aku mau pakai warna merah yang tadi di bagian lid aku dari belakang sampai ke tengah aja. Setelah pakai warna merah, aku mau pakai warna pink. Pink muda banget sih, Ma. Di bagian tengah sampai ke depan. Oke, untuk di bawah mata, di ujung sampai tengah, aku pakai eyeshadow yang tadi, yang pink tua tadi, yang di crease. Dari belakang sampai tengah aja. Terus aku mau pakai warna merah di ujung mata. Setelah aku pakai yang warna merah di ujung, terus aku pakai yang tadi, pink muda di bagian depan tadi, untuk di bawah mata aku sampai ke inner corner. Oke, biar mata aku lebih cekung gitu, lebih dalam, terus aku pakai eyeshadow warna coklat untuk di outer corner aku. Aku blend semuanya di satu supaya nggak ada harsh line. Oke, eyeshadow mata udah selesai, terus aku mau kasih highlight di brow bone aku. Oke, untuk eyeshadow sudah kayak gini aja, terus aku mau lanjut ke eyeliner. Untuk eyelinernya, aku mau bikin cat wing yang agak tebal gitu supaya lebih tegas aja mata aku. Dan minta maaf banget, seperti biasa aku harus deket sama kaca. Oke, eyeliner is done. Kamu boleh banget setelah pakai eyeliner terus kamu pakai mascara, boleh banget. Tapi aku kalau udah pakai eyeliner terus pakai mascara, itu mascaranya suka nggak kelihatan, jadi kayak nggak ada bulu matanya gitu, botak. Jadi aku mau pakai bulu mata aja langsung. Kalau kamu nggak mau pakai bulu mata, kamu langsung aja pakai eyeliner kamu seperti biasa dan mulai di skip di bagian part ini. Oke, di sini jadi aku udah pakai bulu mata. Ini bulu matanya yang nggak panjang semuanya, tapi panjang pendek gitu dan agak ada space-nya. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Untuk selanjutnya, aku langsung pakai mascara untuk bulu mata bawah aku supaya seimbang. Oke, untuk lipstick, aku langsung ke lip tint aja. Terus aku pakai beauty blender yang tadi supaya gradasi warnanya. Oke, untuk ngekunci semua makeup yang udah aku tempelin di muka aku mau pakai bedak tabur. Aku pakai bedak taburnya dikit aja. Ini ibaratnya lock gitu ya, kunci gitu, supaya kayak semua yang ada di muka aku ini terpancar dari dalam. Oke, last but not least, aku mau pakai setting spray supaya semuanya itu lebih ngeblend menjadi satu kesatuan seperti Indonesia Raya ini. Oke, guys, aku mau benerin rambut aku dulu. So guys, here's final looknya. Jadi looknya kayak gini, gimana, gampang banget kan? Dan gak harus hairdo-nya sama kayak aku, kalian bisa bentuk sesuka hati kalian, atau buat kalian yang berhijab juga bisa ini dipakai looknya kayak gini. So guys, thank you so much for watching. Once again, don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe, karena subscribe itu adalah salah satu bentuk dukungan atau apresiasi dari kalian untuk aku supaya aku lebih semangat lagi videonya. And see you on my next video. Bye bye. Aku sekarang pakai pelembab. Dalam.
Tak masuk no. Oke, setelah pakai pensil L. Apa lagi yang